Halo teman-teman, kembali lagi di channel Produk Konsultan. Hari ini kita mau unboxing kulkas satu pintu dari merek Sharp. Untuk tipe yang akan kita unboxing yaitu SJN182N warna HS. Untuk beberapa fitur yaitu dia udah low watt, energy saving, dan raknya itu udah tempered glass. Untuk tipe ini udah termasuk juga ke lemari bersertifikat halal dari Sharp. Untuk garansi kompresor itu digaransi sampai 5 tahun. Oke, kita langsung saja unboxing sekarang. Oke, ini dia teman-teman bentuknya. Ini ada sertifikat halal. Ini langsung dari MUI. Untuk pintunya itu door metallic atau warna silver. Ini untuk bagian pegangan ketika kita mau ngebuka kulkasnya, dia itu ditarik dari atas. Tuh. Ini untuk bagian samping, ini dia lebih rekat, karetnya itu dia lebih kuat. Kita mau buka dulu di bagian dalam, ini dia teman-teman, ini masih baru, masih di lakban semua. Nah, ini untuk di bagian freezer, ini di bagian freezer. Untuk kapasitas kotornya itu 23 liter, untuk bersihnya itu 19 liter. Itu ini di bagian fresh roomnya. Ini itu untuk nyimpan daging, nyimpan ikan, dia bisa dibikin di sini. Oke, lanjut. Nih di bawahnya itu ada 1, 2 dan ada 3 rak. Ini semua raknya terbuat dari tempered glass. Nah, di bawahnya itu ada tempat sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, untuk di bagian pintu, nih, kita ke bagian pintu dulu. Oh, bentar. Itu ada pengaturan suhu sebelah kanan. Nah, di bagian pintu, rak paling atas itu untuk tempat atau wadah telur. Ini banyak nih. Satu rak buat telur semua. Ini ada kartu garansi dan buku panduan. Dan ini juga ada wadah buat es. Untuk ngebuat es kotak-kotak kecil. Nih ada 3 rak. Ini ada 4 rak nih. Paling bawah ada satu lagi. Ini untuk tempat botol-botol gede. Rak di bagian nomor 3. Nah untuk kapasitas lemari esnya sendiri itu 143 itu kotor, untuk bersihnya itu 138 liter. Untuk kapasitas menyeluruh, seluruh atau full kulkas ini yaitu 166 liter dan bersihnya itu 157 liter. Untuk konsumsi listrik itu 60 watt dan dimensinya panjangnya itu 50 cm, lebarnya itu 53 cm, dan tingginya 112 cm. Nah, ini untuk lampu bagian dalam nih. Ini ada di bawah tempat ikan sama daging. Oke, untuk kedalaman kulkas ini itu 27 cm. Nah, ini untuk material pintunya itu terbuat dari stainless. Oke, teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.